Ya pokoknya itu kalau lontong sendiri itu yang siap itu yang menang. Kayak tadi saya Indonesia, bahkan sebelum di sini pun udah panti-panti kalau lontong sendiri pun kita harus press dulu, harus makan dulu. Soalnya kan mereka juga udah tahu kelemahan saya yang Malaysia gimana. Tapi takutnya kalau misalnya kita kendor sedikit pun dia jadi malah jadi dapat angin marketnya jadi nah, tadi itu. Besok kan mau incentive, kemarin mereka baru pecah telur lawan Lemak Pita kan. Terakhir ketemu gimana persiapannya buat ya, pasti nggak gampang juga sih, pasti ya pasti berat lebih berat daripada sebelumnya, tapi kan kita juga udah dua kali kalah, ya udah kita main nanti terus aja, apa sih yang ditakutin itu apa pun, sama latihan juga, kita juga latihan, dia juga latihan, ya mereka kan keunggulannya karena mungkin pelatihnya aja tahu kelemahan kita kan, tapi kan kita nggak tahu itu kan pertandingan ketemu udah kapan ya deh tahun lalu udah ya, belum ketemu lagi, nah maksudnya bisa keadaan tuh bisa berubah gitu. Kalau buat track and field sendiri yang dikejar di Indonesia Masters ya mau nunjukin yang lebih baik lagi ya, karena kita kemarin hasilnya kurang baik ya, semoga kita permainannya langsung aja itu tadi kabar siapa nanya tahu sepatunya kok ya dikasihnya ini ya kita pakai dari sponsor mana karena kita nggak mau pakai kan pakai aja lah, yang penting kan nyaman di kita. Terima kasih mau minta